Sakit laras dalam tabung bagian chamber, terus pump trigger, trendle, tutup trigger, pasir, hammer, terus ini bagian laras, terus ini yang terpenting adapter. Kok ulap aja ya? Ya coba. Kok ulap tuh tenang? Nah, tak pakai. Ini yang bagian terpenting adapter. Ini kotak, terus dibubut hasilnya seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi ngerakit. Ini yang paling penting kalau laras dalam tabung di sini. Nyawanya di sini. Sekarang kita ngerakit chamber. Iya, chamber ya. Pertama grendel. Grendel sih ya. Grendelnya kita pasang dulu. Oke. Pasang grendel. Terus yang kedua hammer. Hammernya masuk dulu. Apa bagian tabung dong ya? Setelah hammer masuk. Hammer masuk, kita pasang spare. Kita pasang tutup sama setelan, jadi satu itu. Terus kita pasang pangkot trigger kering deh juga pakai palit palit. Nah seperti ini pangkot triggernya. Ada piro gigi bro? Empat. Ada empat speed. Luar luar bawah laut. Pasang di baut pangkon trigger. Oke, terus kita pasang plisir. Giringan. Ya, jadi seperti ini. Kita pasang popor belakang. Ini bagian pertama. Bisa desainnya piye pertama iki ya, Cak? Kedang. Ini kok iso urut ngene ya? Bisa piye iki? Idemu dhisik iki. Eh? Lali weh gua ya. Kayak bermain YouTube ya. Eh, gak salam. Eh, lo YouTube mana? Eh, mau mangiran, kayak aku. Eh, kau suka nggak udah? Kau bingung. Kau bingung. Kayak aneh. Iki sing raket muridku kau ngono ya. Ngomong ora ya. Ayo. Oke, ini oke, iring apa? Jadi apa chamber dan popor sudah kita cek gigi Ben. Ada 1 2 3 4 4 yang paling berat. Oke, gas lagi Adang. Sekarang kita ngerakit yang utama ini mesinnya di sini, arwahnya di sini. Jadi kita ngerakit tabung sama sama laras seperti ini. Ini kok ada kartu kompor kok peralatan ini. Menusa kangen tuh cang. Jadi seperti ini kita ngerakit, dimasukkan dulu. Sedang kau ngisar dong, aku pakai paham mau gitu. Cepatan cepatan beli set. Nah ini mas, nah, kalau kalau ada kebocoran di sini aja orangnya satu sama di atas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laras dalam tabung kok ulap tuh rasanya gitu ya. Laras dalam tabung laras 60 model klasik. Ini posisi ada 3 speed. Larasnya UD 9. Yang standar panjang 60, kalau yang ini pesanan khusus Mas juga
tiga kali hari ini. Ini Kiliman Kaltara ya. Ini kalau yang ini laras 70 kalau yang ini. Kalau yang standar pakai laras 60. Ada plisir belakang, plisir depan. Ya, plisir depan, plisir belakang. Sepitnya nek kira-kira telu ya. Sepitnya nek telu, tiga ya toh. Pengisian di samping mano di oh pengisian di bawah mano di bawah. Aman di 2900, ada 3 speed, popor model motif sono, airbrush loh ya, tutup sono asli. Sekarang kita lihat panjang total. Panjang total senapan, ih rotok ngedalan gini. Iya, panjang total senapan, pok samping ini ya. Panjang total senapan 116 dari ujung popor sampai ujung ini. Terus kita timbang tampatnya nih. Kita karena tele itu juga beda-beda bobotnya, makanya kita timbang senapannya aja. Posisi 0, oke. Berat senapan ini 2,6 g. Magasinya ada 14. Terus nanti sekarang kita tunjukkan cara memrotolinya ya. Yes. Sekarang iring dengan iring dengan iring. Nah, seperti ini jadinya. Oke. Sekarang kita tunjukkan video yang lain. Cara merakit laras dalam tabung bagian chamber. Terus pakai